Inilah hasil potongan. Circle pemotong kayu, pemotong keramik. Yang kita gunakan adalah circle. Seperti ini, bosku. Ini udah dibolongi. Tinggal masang. Dibalik seperti ini. Kalau kita pengen motongnya 10 cm, ininya kita kasih 10 cm, bosku. 10 cm. Seperti ini. Nah. Senti untuk bikin plan. Agar tidak sompel motongnya, bosku. Nah, ini dipotong sedikit seperti ini, bosku. Lalu kita balik.
memotong granit dengan menggunakan circle seperti ini. Motong keramiknya granit apapun bisa lurus bosku seperti itu, dan motongnya pun enak. Ini hanya menggunakan circle dipasang seperti ini bosku. Nah, seperti itu masangnya, dibalik dari atas gitu. Ini bosku, ini saya bikin membuat plan bosku seperti ini, sini 10 cm, jadi pakaiannya ataupun motongnya enak bosku. Oke, kita lanjutkan lagi. Kompornya bosku. Oke, guys, inilah hasil potongannya kemarin. Sekarang kita akan memasang super plan. Anggaran 30% lagi bosku. Ini graniting standar. Tinggal pemasangan cincin. Ini hasil yang dipotong kemarin. Ini terciduk lagi masang plan sama cincin. Terciduk. Ini 95% berberes. Buat bosku, jangan lupa di screen ke bawah, tekan beranda YouTube, pilih playlist, di situ ada kuli bangunan, masalah dio bangunan. Oke, kita screenshot. Lalu jangan lupa di like, comment, and di subscribe bosku. Ini circle kemarin tuh. Oke, selamat menonton dan nikmati terus.